Okay, so I will deliver this presentation using Bahasa. Let me share my screen. Okay, like Bahasa, because I think it will be easier for you all to understand this. Okay, sorry. Can you see my screen? Yeah, can see our screen. Okay, is it move to the second sheet? Yeah, yeah. It's okay. Okay, so good. Okay, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di guest lecture ini. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Masita Yusindi. Kalian bisa manggil saya Ayu atau kalian bisa manggil saya Masita. It depend. Jadi mungkin saya sedikit perkenalan background saya dulu ya, supaya lebih gampang untuk dan lebih enak aja untuk saling kenal. Jadi saya itu backgroundnya S1 S2 saya dari Teknik Geofisika ITB. Dan jadi saya geoscience juga, sama kayak kalian secara backgroundnya, solid geoscience. Kemudian saya bekerja di Promise Mentor Center. So far sekarang tuh saya sudah 3 tahun lebih. 2021 ini nanti akhir tahun mungkin ya saya tahun keempat. Dan sekarang saya juga sedang mengambil S3 di Strategic Studies Universitas Indonesia. Saya di Promise Mentor Center bekerja sebagai researcher di bidang energy economics and financing. Nah, di sini karena saya diundang isi mengenai petroleum economics and management, dan saya sebelumnya udah diberitahu kalau mostly partisipan yang ikut adalah geoscience, jadi ada geologi, geofisika, dan ya petroleum engineering juga. Jadi di sini saya akan kasih gambaran yang paling penting untuk tahu mengenai gimana sih dari sisi economics dan juga manajemen dari teknik perminyakan. Karena menurut saya ini penting terutama buat kalian yang nanti ke depannya mau lanjut untuk meneruskan karir di bidang perminyakan. Jadi sebisa mungkin walaupun kita kalian engineering, tapi at least basic-basic ekonomi dan manajemen itu diketahui gitu, karena itu akan penting buat kedepannya dan memperluas wawasan juga gitu. Oke, langsung saja untuk outline-nya nanti saya akan mulai dari menjelaskan ekonomi energi secara singkat aja. Ini agak kebalik, jadi nanti pertama saya akan jelaskan teori supply dan permintaan atau supply and demand secara basic knowledge, dan kemudian nanti saya akan lanjutkan ke mengenai imbangan pasar dan apa sih yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar, dan yang terakhir di sesi 1 akan ada saya ceritakan sedikit mengenai sejarah harga minyak bumi, kenapa harga minyak bumi itu bisa naik, kenapa harga minyak bumi bisa turun, apa penyebabnya gitu. Nah, kemudian di bab 2 dan bab 3 saya akan mulai lebih detail. Kalau yang pertama itu ekonomi as a whole, lebih ke makroekonomi, yang kedua dan ketiga ini lebih ke manajemennya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai manajemen proyek migas itu, gambarannya itu seperti apa, bagaimana kita menentukan bahwa proyek ini menarik, proyek ini tidak menarik, proyek ini area digarap, proyek ini area tidak akan digarap. Dan kemudian yang ketiga, sistem fiskal migas di Indonesia. Sistem fiskal migas itu apa sih? Jadi sistem fiskal migas itu adalah, jadi kalau misalnya perusahaan minyak atau saya sebut K3S, itu K3S itu kayak Pertamina, Chevron, BP, Exxon, itu disebutnya K3S, itu mereka mau mengembangkan lapangan di Indonesia, pasti mereka akan ada agreement, kontrak agreement dengan pemerintah. Agreement itu biasanya berisikan apa kewajiban dan apa hak dari masing-masing, baik pemerintah maupun K3S. Nah, itu secara ringkasnya nanti akan bisa dilihat di sistem fiskal migas gitu. Oke, untuk dari sisi ekonomi ini, sorry ini ya, saya agak geser dulu, ada ketutupan sedikit. Oke. Jadi saya mulai dari teori supply. Ini kayak gambaran singkat aja sebenarnya. Apa sih supply itu dan bagaimana kita melihat sisi supply? Jadi kalau di teori ekonomi kita melihat ada yang disebut kurva demand ini kurva demand. Jadi kurva demand itu kita bisa lihat dari, jadi sumbu Y-nya itu ada price.
kemudian sumbu X-nya itu quantity atau jumlah gitu. Nah, gimana sih kita menghitung kebutuhan demand? Itu biasanya kalau ekonomi itu melihatnya dari kalau demand ya, dari permintaan dan juga harga. Itu yang paling relevan gitu. Sama aja kayak kita kan juga, kalau misalnya harganya murah, kita bisa membeli barang itu dengan harga lebih banyak. Harganya makin naik, makin mahal, maka keinginan kita untuk membeli akan semakin rendah. Jadi itu basic yang dipakai secara teori ekonomi untuk membuat kurva demand gitu. Makanya kurva demand yang di sini itu turun. Kenapa turun? Ya karena kalau sama price-nya rendah, ya nanti dianya, kalau price-nya rendah, kuantitinya juga akan semakin banyak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang apa yang menyebabkan demand itu berubah-ubah selain harga? Nah, itu ada beberapa komponen. Ini dari basic teori ekonomi. Yang pertama pasti harga itu sendiri. Jadi kalau kita men-set harga suatu komoditi, itu pasti akan berdampak langsung terhadap kebutuhan atau demand si komoditas itu sendiri. Nah, selain harga itu ada apa lagi? Ada yang disebut harga energi substitusi. Jadi harga energi substitusi secara indirect, secara tidak langsung, itu pasti akan berpengaruh. Harga substitusi itu apa sih? Kayak misalnya LPG sama minyak tanah gitu. Itu kan sebenarnya mereka bisa saling mensubstitusi, atau LPG sama yang menggunakan kompor listrik atau nanti menggunakan gas. Itu mereka bisa saling substitusi. Kalau misalnya harga komoditas yang bisa disubstitusi itu misalnya lebih turun, bisa jadi demand kita jadi lebih turun. Kenapa? Ya karena orang-orang mulai beralih ke barang yang bisa mensubstitusi karena harganya lebih rendah gitu. Ada lagi yang disebut barang komplementer. Barang komplementer itu apa sih? Barang komplementer itu yang mereka akan saling melengkapi satu sama lain. Misalnya BBM, mobil gitu. Mereka kan sebenarnya nggak saling substitusi, tapi mereka itu saling mendukung. Kalau misalnya pemerintah menaikkan harga mobil atau menaikkan pajak mobil tinggi gitu, bisa jadi permintaan BBM akan turun walaupun itu secara nggak langsung. Kenapa ya? Karena mobil sebagai komplementernya itu mereka harganya naik. Jadi demand BBM bisa jadi turun karena orang-orang lebih memilih public transportation. Itu bisa jadi. Kemudian ada POP. POP ini adalah pertumbuhan. Ya pasti semuanya tahu kalau semakin besar penduduknya, semakin cepat peningkatan pertumbuhan penduduk, pasti demand meningkatnya akan semakin cepat. Terus kemudian ada GDP. Ya, GDP itu kalau misalnya satu negara itu semakin baik, semakin tinggi, demand energi produsen akan semakin senang kalau harganya itu tinggi. Kalau harganya tinggi di atas, mereka akan bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau harga komoditas pasarnya itu rendah, mereka kemungkinan hanya bisa memproduksi dengan jumlah yang sedikit. Itu namanya supply curve. Nah, apa sih yang mempengaruhi supply selain harga? Itu ada biaya modal atau kapital, kemudian biaya lingkungan hidup gitu. Untuk biaya modal, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan teknologi ini secara umum semakin naik biaya-biaya ini, maka mereka akan makin mengurangi, maka si produsen akan semakin harus mengurangi produksi mereka. Jadi yang mungkin tadinya garisnya di S1, kalau misalnya ada perubahan, misalnya biaya tenaga kerjanya makin tinggi atau karena UMR dinaikkan, ya mau nggak mau akhirnya mereka harus menurunkan produksinya jadi ke S2 gitu. Atau kalau misalnya biaya teknologinya semakin murah, nah itu bisa aja akhirnya si kurva suplainya itu naik ke S3 gitu, mereka akan bergeser. Jadi kurang lebih itu gambaran sedikit kurva supply dan kurva demand itu seperti apa. Nah, kemudian kenapa sih kita harus tahu kurva supply, kurva demand?
karena nanti akhirnya akan ke sini gitu. Ini adalah basis untuk penentuan harga di pasar yang biasanya digunakan di teori ekonomi, di mana kurva demand dan kurva supply itu akan di overlay satu sama lain untuk kita dapat titik yang hitam nih, titik hitam di tengah itu adalah titik pertemuan antara kurva supply dan kurva demand, di mana ya udah berarti titik itu adalah titik di mana harga itu disepakati baik oleh konsumen ataupun produsen. Itu juga yang terjadi di pasar ya petroleum, mau minyak bumi mau gas bumi, sebenarnya mengikuti teori yang sama gitu. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan titik ini itu secara natural, secara alami itu akan terjadi. Jadi sebenarnya tidak perlu ada campur tangan pemerintah untuk menentukan oke, titiknya ini tuh harga berapa, itu sebenarnya nggak diperlukan gitu. Karena secara umum orang akan memiliki memiliki sense sendiri. Kalau misalnya harganya naik ya dia pasti akan nggak beli gitu. Dan nanti produsen oke, kalau nggak ada yang beli dia mau nggak mau menurunkan harga. Itu ada yang disebut invisible hand gitu. Jadi tanpa perlu ada campur tangan sebenarnya keseimbangan itu akan terjadi. Jadi kalau misalnya kurvanya seperti ini, jadi ada supply, ada demand, dan ada ketemu harga di sini, itu bisa disebut ada keseimbangan pasar. Nah, tapi sebenarnya ini tuh nggak selalu terjadi di realitinya ternyata gitu. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan pasar. Contohnya, misalnya ada monopoli. Monopoli itu menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Kenapa? Karena kalau monopoli itu kan suppliernya cuma satu, yang beli banyak. Kalau misalnya cuma suppliernya satu, ya supplier mereka berhak untuk menentukan mau harga berapa. Apalagi kalau misalnya barangnya itu inelastik atau tidak ada substitusinya. Atau substitusinya tuh sedikit banget gitu. Misalnya kayak kalau di Indonesia, let's say, beras, ya beras sebenarnya bisa disubstitusi. Cuman kan kebanyakan orang kayak kalau di Indonesia, apalagi kalau makan nggak pakai nasi itu kayak belum makan, anggap aja itu jadi barang yang inelastik di Indonesia, itu subjektif juga sebetulnya. Anggap kalau misalnya cuma satu perusahaan yang bisa menjual beras di Indonesia. Perusahaan itu bisa menaikkan harga dan mau nggak mau masyarakat akan tetap membeli gitu dalam jumlah yang mereka butuhkan. Dengan harga walaupun setinggi apapun ya pasti mau nggak mau akan dibeli karena itu ya kebutuhan mereka. Nah, makanya monopoli itu menjadi salah satu faktor yang menentukan adanya ketidakseimbangan pasar. Ada lagi kalau ada tadi monopoli, sekarang monopsoni. Monopsoni itu apa sih? Monopsoni itu kalau yang tadi monopoli suppliernya satu, monopsoni itu pembelinya cuma satu doang. Suppliernya banyak, tapi yang beli cuma satu doang. Emang ada komplikasi kayak gitu? Ada, salah satunya contohnya listrik. PLN itu di Indonesia, dia bertindak sebagai monopoli dan monopsoni sekaligus. Monopolinya adalah karena PLN satu-satunya perusahaan yang menjual listrik di Indonesia. Monopsoninya adalah karena PLN satu-satunya perusahaan yang bisa membeli listrik dari perusahaan pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Jadi perusahaan pembangkit listrik itu sebenarnya di Indonesia tuh banyak perusahaan pembangkit listrik swasta. Tapi mereka tuh harus menjual ke PLN berdasarkan peraturan pemerintah. Ya jadi mau nggak mau mereka mengikuti harga yang diajukan oleh PLN karena PLN satu-satunya pembeli. Kalau mereka nggak setuju ya mereka mau jual ke siapa gitu. Nah itu juga akan menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Ini ada lagi beberapa hal yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Misalnya pajak. Gue nggak akan terlalu jelasin detail ya untuk teorinya di sini, cuman yang penting sense-nya atau konsepnya kalian cukup paham. Jadi kalau misalnya ada penetapan pajak, itu pasti akan menggeser keseimbangan pasar. Jadi yang tadinya di kurvanya adalah di S, dia akan bergeser ke S aksen. Nah di situ ada wilayah yang segitiga, itu adalah kehilangan kesejahteraan khususnya untuk konsumen gitu. Karena pajak itu pasti akan mengurangi surplus atau mengurangi keuntungan yang seharusnya bisa diterima oleh konsumen gitu. Dan pajak sebenarnya malah justru mereka meningkatkan, kalau dari kurva ini ya, mereka meningkatkan kesejahteraan dari produsen. Tapi kesejahteraan itu yang harus ditransfer ke pemerintah. Jadi in the end ya
produsen mereka tidak akan terlalu terbebani oleh si pajak itu gitu. Tapi yang lebih akan kena sebenarnya produsen gitu. Nah, pajak emang bisa sepengaruh itu ya, terus sebenarnya tergantung. Pajak terbesar, unfortunately salah satu pajak terbesar itu biasanya diberikan komoditas energi. Contohnya di government take di sektor hulu migas itu salah satu pajak terbesar. Dan juga ada pajak lingkungan yang biasanya banyak diterapin di Eropa, namanya itu pajak Pigovian. Jadi rata-rata kalau kita ngomong pajak yang paling besar itu rata-rata memang banyaknya di sektor energi dan lingkungan. Lingkungan biasanya energi juga kena gitu. Terus selain pajak ada juga penetapan tarif. Kalau pajak sama tarif ini agak beda dikit kurvanya. Kenapa? Kalau pajak itu kan dia basisnya adalah persentase. Biasanya persentase penghasilan atau persentase jumlah produksi. Nah, kalau tarif itu ya si perusahaan mau mereka memproduksi berapapun, penetapan tarif kan berdasarkan flat ya. Jadi price-nya tuh flat gitu. Tarif ini juga menyebabkan adanya ketidakseimbangan pasar. Jadi dia mengurangi kesejahteraan konsumen, kesejahteraan kita sebagai end user. Dan juga kalau untuk produsen sebenarnya nggak terlalu terpengaruh sih. Karena produsen itu kesejahteraannya akan naik, tapi naiknya itu akan diberikan ke pemerintah. Ada tarif. Dan ada lagi yang disebut penetapan kuota. Kuota itu biasanya gini, jadi pemerintah itu mereka punya hak untuk membatasi produksi suatu komoditas. Jadi misalnya batu bara gitu, tahun ini cuma boleh sekian ton gitu, ya udah produsen nggak boleh untuk produksi lebih dari itu lagi gitu. Walaupun memang sebenarnya mereka bisa, let's say misalnya harganya lagi tinggi, mereka bisa tuh produksi besar-besaran untuk meningkatkan keuntungan. Tapi biasanya tidak diperbolehkan sama pemerintah karena ya banyak hal, misalnya kita berbicara mengenai sustainability-nya gitu. Jadi itu juga menyebabkan adanya ketidakseimbangan pasar. Terus subsidi. Subsidi obviously itu akan menyebabkan ketidakseimbangan pasar, tapi di sini bedanya sama tarif tadi, kalau ada subsidi itu akan mengurangi kesejahteraan dari produsen, tapi meningkatkan kesejahteraan dari konsumen karena harganya lebih rendah. Biasanya untuk produsen ini sebenarnya tergantung sih, kadang-kadang kekurangan kurangnya kesejahteraan ini akan di-cover oleh pemerintah ataupun enggak. Jadi biasanya tergantung peraturan subsidinya sih seperti apa gitu. Ada juga dumping. Mungkin mostly dari kalian baru kali ini dengar yang namanya dumping. Dumping itu sebenarnya konsepnya dia mirip sama subsidi. Cuman bedanya kalau subsidi itu untuk dalam negeri, jadi pemerintah membuat peraturan untuk suatu barang kayak BBM yang premium, BBM Pertamina yang premium itu kan disubsidi. Jadi harganya harus sekian. Nah, sebenarnya itu bukan harga pasar. Kayak Pertamina itu sebenarnya mereka mengalami kerugian. Cuman iya, karena ada peraturan pemerintah, mereka harus mengikuti. Jadi harganya itu sebenarnya nggak sesuai harga pasar kalau kita bicara harga subsidi. Nah, tapi itu untuk konsumen dalam negeri. Kalau dumping sistemnya sama, cuma untuk konsumen luar negeri. Buat apa kita memberikan subsidi untuk konsumen luar negeri? Nah, itu biasanya hubungannya sama tingkat kompetisi suatu barang itu gitu. Jadi biasanya ada pemerintah yang menerapkan dumping untuk produk ekspornya mereka gitu. Jadi biasanya tuh banyak dilakukan oleh negara-negara kayak China dan Indonesia, bahkan pernah dituduh melakukan dumping gitu. Jadi harga ekspor. Jadi gini, misal dulu Indonesia tuh pernah kena kita dituduh melakukan dumping untuk ekspor kelapa, untuk ekspor sawit kita gitu. Kenapa? Karena sawit kita dijual dengan harga sangat murah ke luar negeri gitu. Nah, itu bagus apa enggak sih sebenarnya? Ya untuk harga ekspor itu kan terserah produsennya mau menjual dengan harga berapa. Siapa tahu produksi di Indonesia memang murah gitu. Cuman justru di luar negerinya itu jadi masalah. Kenapa? Karena jadinya produksi di negara lain itu jadi competitiveness-nya kurang gitu.
Kenapa ya? Karena mereka lebih pengen produk yang lebih murah kan. Mereka lebih pengen produk produk impor dari Indonesia yang karena murah. Nah, itu makanya banyak pemerintah di negara-negara lain yang menerapkan anti dumping. Karena mereka ingin melindungi produk dalam negerinya mereka. Biasanya anti dumpingnya itu dilakukan dengan let's say misalnya sawit Indonesia diberikan pajak 100% atau 200%. Itu bisa aja. Kenapa dikasih 200%? Ya karena supaya masyarakat mereka lebih menggunakan produk dalam negerinya mereka. Itu sangat dimungkinkan gitu. Nah, adanya dumping ini juga menyebabkan ketidakseimbangan pasar karena ya harganya yang harusnya ada di titik hitam tapi sekarang adanya di titik hijau gitu. Kurang lebih kayak gitu itu dumping. Nah, kalau tadi itu adalah teori ekonominya, sekarang emang pertanyaannya adalah emang itu benar-benar ada implementasinya ya di pasar ya? Di reality ya. Nah, ini adalah gambaran sejarah harga minyak bumi dari sebelum tahun 1950 sampai yang terbaru ini tahun 2021. Okay. Jadi kalian di sini bisa lihat kalau harganya itu benar-benar fluktuatif banget ya. Ada yang tiba-tiba peak naik banget, tiba-tiba turun banget. So, kalau misalnya kalian adalah orang menjadi petroleum terus ditanya kenapa harga minyak naik? Terus kalian nggak tahu kenapa, paling gampang itu lihat dari supply demand. Apa misalnya harga naik, apakah supply-nya tiba-tiba turun banget atau demand tiba-tiba naik banget, atau kalau harga turun, apakah tiba-tiba ada oversupply atau tiba-tiba demand-nya hilang. Nah, itu kalian paling gampang itu lihat dari sisi supply sama demand di sini. Makanya tadi gue coba jelasin konsep supply dan konsep demand itu seperti apa gitu. Nah, di sini secara umum itu ada kita itu pernah mengalami 4 kali krisis energi. Di sini energi ini gue khususnya migas ya. Jadi di sini nggak batu bara, jadi krisis migas sebetulnya. Krisis energi yang pertama itu terjadi di awal tahun 1970-an. Kenapa? Di sini karena berbagai negara terutama itu mereka melakukan industrialisasi. Ada industrialisasi itu pasti mereka akan membutuhkan energi yang sangat tinggi, terutama di minyak bumi. Nah, sedangkan pada saat yang kurang lebih bersamaan, kapasitas produksi negara non-OPEC di sini US dan Kanada itu turun. Tambah lagi ada embargo minyak bumi kepada negara-negara pendukung Israel karena pada saat itu di sini lagi ada konflik. Di sini Arab mengembargo minyak bumi ke negara-negara yang mereka anggap itu mendukung Israel. Mengembargo ini jadi Arab mereka tidak mau mensuplai minyak bumi ke US, ke Kanada, Jepang, Belanda, UK dan beberapa negara yang lain kecil sih, kalau paling besar nih ke US, Kanada, Jepang, Belanda, UK. Ini Arab itu menstop suplainya mereka gitu karena ini masalah politik dan mereka merasa ya udah stop aja minyak bumi gitu. Jadi di situ menyebabkan yang negara-negara US, Kanada dan lain-lain tadi ini mereka atau negara-negara importir minyak bumi mereka kalang kabut karena mereka kan membutuhkan minyak bumi. Sedangkan suplainya amat sangat sedikit dan bahkan sempat di stop sama Arab Saudi yang menjadi salah satu supplier utama. Nah, terus kemudian ada lagi OPEC di sini mereka mulai sadar kalau minyak bumi itu menjadi black gold gitu. Jadi salah satu komoditas yang bisa memberikan keuntungan yang besar sekali. Nah, di situ akhirnya member-member OPEC mulai meningkatkan tax reference price. Jadi mereka mulai meningkatkan pajak ke perusahaan-perusahaan migas yang melakukan eksploitasi di negara mereka. Dan juga mereka mulai berencana melakukan nasionalisasi perusahaan minyak. Nah, karena ada beberapa kondisi itu terjadi kepanikan dari negara-negara importer minyak bumi, akhirnya mereka mau membeli sebanyak-banyaknya, tapi supply juga nggak ada. Nah, itu kan berarti tadi demand-nya naik, kemudian supply-nya tapi turun banget. Nah, itu akhirnya menyebabkan harga menjadi naik sekali gitu di awal tahun 1970-an. Krisis energi kedua tuh nggak jauh dari krisis energi pertama, jadi masih antara 1970 sampai 1980. Di sini karena adanya perang Iran-Irak yang menyebabkan produksi minyak Iran itu menurun drastis sekali. Nah, sebenarnya awalnya masih bisa di-backup oleh beberapa negara di OPEC,
Tapi kemudian di sini dari pemerintah Arab Saudi mereka memang ingin mendorong kenaikan harga minyak bumi karena mereka belajar dari yang krisis energi pertama, mereka merasa beruntung kalau harga minyak bumi ini naik, maka mereka mulai ya udah mereka sedikit demi sedikit mengurangi produksi gitu. Sedangkan permintaan minyak bumi tetap tinggi. Nah, tapi pada saat krisis energi kedua ini, negara-negara importer ini mulai melihat pattern-nya dan mereka mulai berpikir untuk jangka panjang, di mana ini di-lead oleh US, mereka mulai menerapkan strategic petroleum reserve. Kenapa? Ya karena mereka harus memiliki cadangan minyak di negaranya mereka yang bisa langsung diambil gitu. Jadi tidak perlu dieksploitasi lagi. Jadi bisa benar-benar mereka membuat bunker yang besar sekali, salt dome di US, dan mereka memasukkan memasukkan minyak bumi di situ supaya nanti pada saat krisis mereka masih memiliki cadangan. Selain menerapkan SPR, mereka juga sekarang mulai mencari energi alternatif minyak bumi lainnya. Di sini awalnya sih masih menggunakan gas bumi sama coal. Itu menjadi menjadi bahan bakar alternatif. Selain itu juga mereka mulai menerapkan adanya energi efisiensi gitu. Nah, selanjutnya ada krisis energi ketiga itu di awal era tahun 2000-an. Di sini karena OPEC kan tadi dari sebelumnya di krisis energi kedua itu tuh mereka sudah mulai melakukan pemotongan dan pengendalian kuota produksi di member-membernya untuk mengontrol harga minyak bumi. Jadi sebenarnya di sekitar tahun 1970-an sampai tahun 2010 itu harga minyak bumi itu mostly masih didominasi oleh OPEC, tergantung mereka mau meningkatkan kuota atau menurunkan kuota. Jadi OPEC sangat mendominasi. Bukan namanya bukan monopoli kayak gitu karena OPEC itu member negara-negara, tapi namanya oligopoli. Tapi secara umum mereka mirip konsep monopoli. Nah, sedangkan di tahun 2000-an itu banyak negara yang kembali recovery dari gejolak krisis. Kalau kalian tahu tahun 98 kan Indonesia krisis moneter, itu sebenarnya bukan cuma Indonesia, tapi secara globally itu ada krisis ekonomi. Tahun 2000-an itu negara-negara udah berhasil, udah mau recovery. Nah, untuk mereka recovery, mereka tuh butuh demand energi yang tinggi. Karena mereka kan ingin meningkatkan perekonomian, untuk meningkatkan perekonomian itu energi menjadi salah satu komoditas utama. Nah, ditambah lagi adanya musim dingin yang katanya sih paling parah dari 50 tahun terakhir. Jadi di situ ada peningkatan harga minyak lagi karena demand yang sangat tinggi. Di situ makanya harga minyak bumi terus mengalami kenaikan sampai mencapai 150 barel US dollar per barel pada sekitar akhir tahun 2012. Krisis energi keempat itu nggak jauh banget, benar-benar dekat dari krisis energi ketiga. Di situ harga minyak sempat turun ke 40 US dollar per barel, tapi juga nggak terlalu tahu kenapa turun kayak gitu. Nah, tapi setelah itu nanti terus ada naik lagi karena adanya guncangan politik di Arab. Kalau misalkan pernah dengar namanya Arab Spring, jadi itu dari masyarakatnya mereka demo, ya demo ke rezim pemerintahan mereka lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu membuat supply-nya jadi terhambat gitu. Jadi di situ sempat ada kenaikan. Tapi di tahun sekitar setelah krisis energi keempat ini itu tidak berlangsung lama karena setelah itu ada produksi minyak US dari shale oil yang cukup besar, bukan cukup besar sebenarnya, sangat besar, besar sekali, yang akhirnya menyebabkan harga minyak turun. Jadi dari setelah 10 tahun lebih selalu di atas 100 US dollar per barel, terus jadi turun ke di bawah 50 dan sampai sekarang ini. Jadi itu karena supply dari shale oil dari US itu, oil and gas itu memang sangat besar gitu. Ditambah sekarang ada renewable energy dan ada rencana pengembangan besar-besaran electric vehicle, itu jadi menyebabkan mulai banyak peralihan. Dan bahkan terakhir IEA, International Energy Association, ini itu tidak akan kembali sebelum masa pandemi gitu, karena masyarakat sekarang, karena kalau kita bicara minyak bumi itu mostly digunakan untuk transportasi.
Kalau beda, kalau kita bicara kayak coal, kalau itu kebanyakan digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau gas itu banyak bisa ada industri, bisa ada tenaga listrik juga, ada juga city gas untuk rumah tangga. Tapi kalau kita minyak bumi itu kebanyakan dominasinya digunakan oleh transportasi. Nah, sedangkan adanya pandemi ini menyebabkan orang mulai banyak berpikir bahwa untuk bekerja sebenarnya bisa dari rumah, bisa hybrid. Dan juga sekarang ada rencana pengembangan electric vehicle. Jadi diprediksi harga, bukan harga ya, demand minyak tidak akan mencapai sampai yang sebelum pandemi ini gitu. Jadi kalau untuk harganya, itu ya kalau harga masih agak usah diprediksi, karena kalau demand-nya tadi mungkin lebih mudah diprediksi, untuk supply ini harus memprediksi apa yang akan dilakukan oleh OPEC dan juga US sebagai mereka supplier minyak bumi yang utama gitu. Oke, sekarang ke manajemen proyek migas. Ini ada life cycle project. Di sini gue nulisnya life cycle project migas, tapi sebenarnya ini mostly hampir semua project itu mereka memiliki cycle seperti ini. Jadi initiating the stage, kemudian planning, kemudian executing stage, monitoring controlling stage, dan closing stage. Tapi di sini nanti ke depan, ke lanjutnya, gue akan lebih menjelaskan mengenai initiating stage ya. Jadi karena ini yang bisa dibilang yang cukup berbeda dari komunitas komunitas lainnya gitu. Kalau petroleum itu initiating stage, ini sebenarnya di semua project itu penting, cuman yang agak berbeda dari komunitas lainnya itu di initiating stage untuk proyek migas. Untuk initiating stage itu tapi mereka itu akan fokus utama untuk melakukan feasibility study. Feasibility study-nya ini apa aja yang paling penting? Jadi yang penting adalah studi GNG, kemudian mereka akan melihat sistem fiskalnya seperti apa, melakukan perhitungan ekonomi, dan juga melihat situasi politik di suatu negara yang mau mereka eksploitasi atau eksplorasi lapangannya gitu. Kemudian nanti akan setelah misalnya feasibility study udah cek, mereka akan melakukan planning. Planning ini sama initiating stage itu bedanya adalah planning itu lebih detail. Jadi misalnya initiating stage itu mereka yang perkirakan kira-kira modal yang dibutuhin sekian gitu. Kalau planning itu udah harus lebih detail lagi. Jadi misalnya sekian itu terdiri dari apa aja, mereka udah harus lebih detail lagi di situ. Termasuk timeline-nya seperti apa, timeline-nya tuh misalnya kontraknya 30 tahun, okay. 30 tahun itu terdiri dari apa aja, misalnya eksplorasi 5-8 tahun, nanti eksploitasi bisa berapa lama gitu. Terus kemudian mereka juga biasanya membuat SWOT dan juga timnya siapa aja sih yang mau diikutkan di project ini gitu. Kemudian executing stage yaitu pasti akan melaksanakan rencana kerjanya dengan workflow yang sudah dibuat. Di situ biasanya juga ada regular meeting dan communication dengan tim, itu menjadi salah satu yang penting. Kemudian monitoring and controlling. Monitoring and controlling itu biasanya monitor progresnya seperti apa di project itu, dan kemudian juga mengevaluasi dari potensial risk yang ada gitu. Jadi mereka harus selalu evaluasi apakah ada potensi resiko-resiko yang kemungkinan akan dihadapi ke depannya. Terakhir, kalau misalnya sudah selesai, ya seperti biasa project-project pada umumnya dan di mahasiswa juga sering dulu melakukan LPJ-LPJ, pasti akan ada evaluasi keberjalanan project gitu. Nah, tapi untuk sekarang kayak tadi dibilang feasibility study ini akan jadi fokus utama di presentasi yang sekarang. Nah, kalau ini mungkin kalian lumayan familiar. Ada yang disebut sebagai reserve atau cadangan, ada juga disebut sebagai resource atau sumber daya. Nah, di sini kalau misalnya kalian baca di samping kanan, di samping kanan yang ada tulisan, itu the quantity of usable resource is not fixed but change with progress in science, technology, exploration, and with shift in economic condition. Itu disebut oleh Vincent Ellis McKelvey. Beliau itu geologis dari US yang terkenal dari dia melakukan penelitian yang akhirnya ada yang disebut diagram McKelvey, di mana diagram McKelvey itu digunakan
untuk sumber daya mineral termasuk termasuk minyak bumi juga untuk mengetahui tingkat keekonomiannya dari suatu wilayah gitu. Pentingnya apa sih untuk tahu ini? Ya kalau dari kalian banyak geoscience pasti kalian lumayan familiar dengan ini juga sebenarnya. Nah tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi ini tuh penting sekali justru bisa dibilang karena ini menjadi standar baku di global gitu. Karena kan lapangan migas itu kan di berbagai negara. Dan hampir nggak mungkin kalau ada subjektivitas di dalamnya. Jadi misalnya satu negara itu mereka punya standar sendiri yang disebut sebagai reserve. Dan di negara lain mereka memiliki reserve juga dengan standar yang berbeda. Itu akan menyebabkan kebingungan bagi ya multinational company yang ingin melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi gitu. Nah, oleh karena itu perlu ada satu standar baku internasional yang disebut Petroleum Resource Management System. Gue akan coba gambarkan dari yang paling bawah apa sih yang disebut mengenai prospective resource. Prospective resource ini di sini adalah jadi kalau di sini tuh biasanya masih berupa estimasi gitu. Jadi biasanya di basin ini kurang lebih akan di basin ini kurang lebih memiliki sumber daya sekian gitu. Tapi belum ada pengeboran untuk mendukung data itu lebih lanjut gitu. Itu disebut prospective resource. Gitu. Jadi memang belum ada penelitian yang lebih lanjut dari situ. Biasanya tuh ini kalau di basin-basin yang dalam gitu, di cekungan-cekungan yang dalam kayak di Indonesia bagian timur gitu, itu banyak prospective resource. Nah, kemudian ada contingent resource. Contingent resource itu di sini bedanya yang prospective resource, contingent resource itu sebenarnya udah diketahui. Jadi udah dilakukan penelitian lebih lanjut dan cadangannya bukan cadangan, maaf. Sumber dayanya sebenarnya sudah dianalisa lebih jauh, tapi mereka masih belum bisa diproduksi karena masalah keekonomian gitu. Jadi disebut contingent resource gitu. Kenapa masalah keekonomian itu apa sih sebenarnya? Biasanya rata-rata kalau misalnya teknologinya ternyata belum ada yang bisa memproduksi migas di lokasi tersebut, atau teknologinya udah ada tapi masih sangat mahal gitu. Jadi tidak ekonomis. Teknologinya mahal bisa jadi juga karena harga minyak yang ternyata lagi rendah banget, itu bisa juga suatu lapangan jadi contingent resource padahal teknologinya udah ada tapi harga minyak sangat rendah jadi teknologinya dianggapnya mahal, itu bisa jadi contingent resource gitu. Nah, kemudian naik lagi itu disebut reserve. Nah, kalau reserve ini bisa dibilang merupakan cadangan yang actually could be sold gitu to make profit gitu. Jadi reserve itu kalau memang benar-benar sudah bisa dibilang mereka akan memberikan profit, which is secara ekonomi mereka possible untuk diproduksi gitu. Itu pun masih ada dibagi menjadi tiga, ada proof, probable, dan possible. Kalau probable dan possible itu bisa dibilang masih unproven, jadi belum benar proven. Dan kalau proof ini juga masih bisa dibagi dua, itu ada satu develop yang udah dikembangkan, lapangan yang udah dikembangkan, satu lagi lapangan yang undeveloped, jadi memang yang belum dikembangkan gitu. Biasanya karena masih mencari kontraktor yang mau mengembangkan lapangan tersebut gitu. Jadi pada saat mau memulai suatu proyek migas, biasanya akan dilihat dulu status dari sumber daya atau cadangan itu seperti apa gitu. Next, setelah melihat okay, cadangannya seperti itu, misalnya udah reserve dan dia proof, kemudian selanjutnya apa? Apakah udah pasti proyek ini bisa jalan? Belum tentu juga gitu, karena selain masalah G&G study tadi, juga keekonomian itu menjadi salah satu hal yang penting sekali dalam kontraktor menentukan apakah mau melanjutkan proyek ini atau tidak. Rata-rata beberapa instrumen analisa ekonomi yang paling sering digunakan itu ada empat ini. Yang pertama NPV, IRR, PO time, dan benefit cost ratio. Di sini sebenarnya ada rumusnya, cuman gue nggak akan membacakan dari rumus. Gue hanya akan menceritakan mengenai konsep masing-masing dari empat poin instrumen ekonomi ini. Yang pertama NPV. NPV itu bisa juga disebut net present value.
Net present value ini menunjukkan nilai absolut keuntungan modal yang diinvestasikan itu dan telah memperhitungkan suku bunga rasio. Gambarannya kayak gimana sih? Jadi NPV itu ya intinya adalah modal kita yang dikeluarin berapa. Terus nanti di akhir project setelah lesen masa kontraknya 30 tahun. Di akhir project setelah 30 tahun, keuntungan yang kita terima itu berapa sih? Kalau kita bicara keuntungan pasti udah akan mengurangi kos-kos yang dikeluarkan. Kos eksplorasi, kos eksploitasi, pajak, terus ada depresiasi barang, itu udah dikurangi semua. Plus ditambah adanya discount rate. Discount rate ini adalah, jadi ini konsep time value of money. Jadi time value of money adalah uang yang sekarang kalian punya. Misalnya kalian punya 100 US dollar sekarang. Dengan 100 US dollar 10 tahun ke depan, itu mereka memiliki value yang berbeda. Gitu. Mereka nggak akan jadi equal 100 US dollar sekarang dan 10 tahun ke depan. Pasti akan berbeda. Biasanya 100 US dollar yang sekarang itu harganya akan lebih rendah dari 100 US dollar 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada discount rate ini, karena ada inflasi gitu. Nah, itu NPV itu jam perhitungan itu intinya adalah dapat keuntungannya tuh dia berapa dan jumlahnya ya mata uang yang digunakan misalnya menghitungnya dalam US dollar, ya NPV ini jumlahnya akan misalnya 1 miliar US dollar gitu. NPV yang positif menunjukkan proyek memberikan keuntungan. Ya, ya pastikan kalau misalnya kalian pendapatan berapa dikurangi sama biaya-biaya itu masih ada sisa uang, kan pasti untung. Tapi kalau NPV-nya negatif, misalnya kalian mengeluarkan uang berapa, kalian investasi berapa, terus ternyata cost-nya lebih besar, NPV-nya negatif, itu pasti akan menunjukkan proyek rugi. Itu disebut NPV. Kemudian IRR. IRR ini adalah internal rate of return. Ini dia bentuknya tuh persentase. Dia menunjukkan indikator kemampuan pengembalian investasi suatu proyek. Tadi kan dia bentuk, gue bilang bentuknya persentase. Jadi anggap aja semacam kayak bunga investasi yang kalian gunakan, yang kalian dapatkan. Kayak kalau misalnya kalian investasi di tempat A gitu, terus dibilang nanti dapat keuntungannya 15% gitu. Nah, kurang lebih IRR tuh kayak gitu. Tapi ini dalam skala proyek yang besar dan dalam jangka waktu yang lama gitu. Yang ya selama kontrak itu sampai kontrak itu selesai. Jadi tadi 30 tahun, IRR-nya nih dia berapa? Nah, gimana sih cara mengetahui apakah IRR ini sudah cukup bagus atau belum? Biasanya perusahaan itu mereka memiliki yang disebut MIRR. Jadi minimum attractive rate of return. Mereka sudah punya target ini IRR-nya harus berapa? Biasanya itu harus di atas 10%. Kenapa 10%? Karena 10% itu adalah batas discount rate yang biasa digunakan untuk negara berkembang. Discount rate tadi yang saya sebutkan di NPV itu rata-rata adalah kayak suku bunga bank. Jadi kalau kalian pinjam uang di bank, itu ada kan yang disebut bunganya berapa ya untuk di bank ya. Nah, itu rata-rata tuh jadi 10%. Beda-beda sebetulnya. Tapi kurang lebih itu kalau batas atasnya adalah 10%. Jadi company biasanya yang mereka maunya IRR atau keuntungan saya ya pasti harus di atas 10% gitu. Kalau misalnya di bawah itu ya mending uangnya saya simpan di bank dalam bentuk deposito, nggak akan ada resiko, nggak perlu susah-susah bikin project, keuntungan saya akan sama karena saya nyimpan duit di bank, saya akan dapat duit sekian juga gitu. Kalau saya melakukan suatu project yang resikonya besar, saya pasti akan butuh pemasukan yang jauh lebih besar lagi gitu. Jadi pasti akan di atas 10% rata-rata, mungkin permintaan mereka bisa mencapai 20% gitu untuk IRR-nya. Tapi tergantung proyeknya juga. Kalau misalnya resiko yang nggak terlalu besar, ya mereka rata-rata IRR 11, 13, di bawah 15%, itu mereka masih oke. Okay. Nah, kemudian payout time. Payout time ini gampangnya adalah nih modal ini kembalinya berapa lama. Gitu aja sih. Rata-rata sih kalau untuk di migas, itu mereka maunya di bawah 10 tahun. Untuk suatu proyek masa kontrak 30 tahun, mereka berharap dananya mereka atau modalnya mereka bisa kembali dalam mungkin sekitar 8, 9, sampai 10 tahun. Di atas itu bisa dianggap kurang menarik. Gitu.
Kemudian benefit cost ratio di sini membandingkan keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Ya, semakin besar benefit cost ratio maka itu akan semakin menarik. Kalau benefit dibagi cost-nya itu lebih dari 1 dan semakin besar itu pasti akan lebih menarik. Kalau sama dengan 1 ya berarti investasi yang kita keluarkan sama dengan cost yang kita keuntungan yang kita dapatkan sama dengan cost yang kita keluarkan ya buat apa gitu. Uangnya akan sama-sama aja. Dan kalau benefit cost-nya kurang dari 1 itu menunjukkan ya tidak ada keuntungan dari investasi tersebut dan pasti investasinya akan dihentikan gitu. Jadi kurang lebih 4 ini instrumen utama yang digunakan untuk melihat apakah suatu proyek migas itu masih possible dan masih menarik atau tidak untuk dijalankan. Ini contoh gambaran, saya sempat membuat sendiri waktu itu. Jadi ini bukan real case, jadi di situ waktu itu saya membuat modeling. Ini gambaran cash flow suatu industri migas yang bukan real data. Tapi kurang lebih kalau kita bicara gambaran cash flow itu kayak gini. Ini warna yang berbeda adalah dari lapangan yang berbeda atau juga lapangan yang sama tapi menggunakan sistem fiskal yang berbeda. Sistem fiskal nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Tapi ini kurang lebih kayak gini. Jadi biasanya suatu project itu mereka akan negatif dulu cash flow-nya karena belum ada produksi. Jadi kalau di migas kan biasanya bisa dibilang 10 tahun awal eksplorasi. Eksplorasi kan mereka nggak ada pendapatan. Jadi ya mereka di situ mengeluarkan biaya. Jadi mereka pasti akan mengalami kerugian di sini. Mereka akan mengalami kerugian sampai nanti pelan-pelan mereka akan naik. Gitu. Dan ini kenapa kerugiannya makin lama makin besar? Karena misalnya mereka butuh investasi yang besar, mereka tidak akan mengeluarkan semua investasi tersebut di tahun pertama. Jadi misalnya mereka tahun pertama itu masih eksplorasi-eksplorasi di awal, mereka belum membutuhkan office yang cukup besar, ya mereka investasinya akan sebagian saja. Kemudian nanti makin ke depan ini, kalau misalnya sudah mulai ada produksi, mereka mulai menambah tenaga kerja, pasti investasinya akan semakin besar lagi, jadi semakin turun. Sampai akhirnya mereka bisa produksi dan bisa menutup ya, hasil investasinya mereka. Gitu. Di sini saya gambarannya ada dua lapangan, ada blok A dan blok B, dengan masing-masing ada fiskal yang berbeda-beda. Nah, ini adalah gambaran keuntungan dari masing-masing blok A dan blok B. Di sini case-nya adalah, di sini saya coba membuat case di mana suatu perusahaan mereka memiliki dua opsi lapangan untuk dikembangkan gitu. Mereka punya lapangan blok A, mereka punya lapangan blok B di negara yang berbeda gitu. Jadi mereka harus buat keputusan. Dan mereka memiliki modal yang cukup terbatas, jadi mereka tidak bisa mengembangkan kedua lapangan tersebut, jadi mereka wajib untuk memilih. Dan case ini sebenarnya amat sering terjadi di suatu multinational company gitu. Jadi mereka sendiri harus pitching, mereka harus memilih lapangan mana yang ingin mereka kembangkan di negara yang berbeda gitu. Jadi ini ada blok A di negara A dan blok B di negara B gitu. Nah, bedanya adalah di blok A ini adalah proyek yang cukup besar. Ini bisa dibilang mungkin ini di water lah, let's say anggap aja seperti itu. Jadi ini di water, jadi mereka membutuhkan investasi yang sangat besar, tapi cadangannya juga besar gitu. Jadi keuntungannya juga pasti akan besar. Di satu sisi ada lagi blok B. Blok B ini ya lapangan standar lah, maksudnya shallow, reservoirnya, kemudian investasinya tidak besar, tapi cadangannya juga nggak besar, gitu. Jadi keuntungan yang mereka dapatkan juga nggak besar. Jadi mereka gimana caranya milih? Nah, caranya milih mereka biasanya menghitung NPV, IRR, dan POT, PO time. Kalau kemarin memang benefit cost rasionya tidak saya hitung gitu, tapi biasanya dari NPV, IRR, dan PO time itu sudah cukup. Nah, di sini bisa dilihat kalau paling gampang pertama melihat IRR dulu, karena dalam bentuknya persentase. 31%, 36%, dan ini
ada 2%, 2%, 13%, ini 2% udah pasti dicoret. Kemudian ini ada 13%, ini sama-sama blok B. Tapi yang satu 166%, yang satu 13%. Kok bisa beda banget sih? Satunya lebih dari 100%, yang satunya cuma 13%. Iya, karena ini dia beda sistem fiskal gitu. Yang satu menggunakan net split, yang satu royalti. Itu apa nanti di belakang akan dijelaskan. Nah, kemudian ini ada blok A. Blok A ini IRR-nya sebenarnya nggak sebesar blok B. Tapi kalau kita lihat NPV-nya, NPV-nya ini tuh besar sekali. Kita bandingkan blok B ini hanya 700 juta. Sedangkan di blok A ini dia sampai berapa nih? Ini sampai 1 miliar, ini sampai 2 miliar gitu. Walaupun IRR-nya kecil, jadi bunganya kecil, tapi NPV-nya dia besar sekali gitu. Keuntungannya, total keuntungan dia besar sekali gitu. Tapi di blok B, payout time di satu sisi juga, di blok B payout time-nya 2 tahun aja modalnya udah kembali. Tapi blok A itu baru 12 tahun, ini sama-sama 12 tahun baru kembali gitu. Nah, jadi rata-rata mereka akan berdiskusi di situ, dan hasilnya mana yang dipilih, baik blok A dan blok B sama-sama betul sebenarnya, tergantung dari perusahaan itu mereka apa yang mereka dahulukan gitu. Mereka punya kepentingan masing-masing. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Apa yang mereka butuhkan untuk menentukan untuk melihat keekonomian suatu lapangan migas, kenapa mereka harus menghitung gitu. Nah, selanjutnya tadi sebelumnya ada berapa kali disebut mengenai sistem fiskal migas. Sistem fiskal migas itu apa? Jadi sistem fiskal migas itu intinya adalah sistem kontrak yang diterapkan dari government, dari pemerintah dan kontraktor migas. Sebenarnya terdapat ratusan sistem fiskal migas di dunia. Karena negara di dunia kan juga banyak banget, dan satu negara itu mereka bisa memiliki lebih dari satu sistem fiskal migas, dan itu bisa-bisa saja sangat memungkinkan. Jadi akan ada sangat banyak sekali, tapi secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sistemnya royalty atau tax system, yang satunya lagi contractual based, jadi berdasarkan kontrak. Contractual based ini juga dibagi jadi dua. Yang pertama service agreement, dan yang kedua production sharing contract. Kalau service agreement itu pengembaliannya dalam bentuk in cash atau dalam bentuk uang atau dana remunerasi, jadi diberikan, okay, kalian mengembangkan lapangan migas di negara saya akan beri kalian uang sekian gitu sebagai pembayaran jasa. Sedangkan kalau in kind itu biasanya pengembaliannya adalah dalam bentuk non-cash, jadi biasanya adalah hasil produksinya dibagi. Jadi pemerintah bukan mendapatkan, jadi bagi hasilnya ya itu tadi minyaknya akan dibagi ke pemerintah dan juga ke kontraktor gitu. Jadi ada royalty dan contractual base. Contractual base juga dibagi jadi dua, service agreement dan juga production sharing contract. Dan Indonesia sebenarnya jadi negara, salah satu negara yang memperkenalkan production sharing contract ini. Jadi kita salah satu negara yang pertama menggunakan PSC, dan PSC ini akhirnya diadopsi oleh berbagai negara. Diadopsi, tapi ya mereka pasti akan sedikit mengalami perubahan tergantung dari negaranya masing-masing. Secara umum, kalau kita lihat dari keseluruhan proyek migas, ini adalah gambaran pembagian keuntungan dari proyek migas secara umum. Yang warna biru ini adalah gross revenue. Jadi gross revenue ini produksi berapa, kemudian harga minyak berapa, itu disebut gross revenue. Nah, gross revenue ini akan dibagi ke dalam government take, contractor take, dan cost. Government take ini pasti jumlahnya akan jauh lebih besar. Contractor take ini biasanya dia tidak akan sebesar government take, dan kemudian ada total cost. Government take ini terdiri dari apa aja? Pertama ada bonus, ada royalty, ada juga yang disebut tax atau pajak dan profit split, ada juga government participation. Government participation itu kalau di Indonesia, dia, contohnya misalnya BUMD gitu. Jadi kan kita ada peraturan kalau misalnya suatu kontraktor itu mengembangkan lapangan migas di suatu wilayah, di mana wilayah itu menjadi bagian dari suatu provinsi, pemerintah daerah itu mereka harus
harus berpartisipasi di proyek tersebut dan harus mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Kemudian kalau bonus, bonus ini biasanya kalau di berita, misalnya kalian baca berita, ada lapangan migas yang dilelang, kemudian lapangan migas kemudian si pemenang ini memberikan bonus tanda tangan atau signature bonus, nah itu yang disebut bonus di sini. Jadi signature bonus ini bahkan diberikan oleh kontraktor pada saat lapangan itu belum diapa-apakan. Jadi kan kalau lapangan migas di Indonesia biasanya dilelang. Jadi pemerintah membuka untuk lapangan ini dilelang ke kontraktor-kontraktor yang berminat. Nanti biasanya kontraktor yang memenangkan mereka akan memberikan bonus ke, atau memberikan tadi bonus tanda tangan atau signature bonus kepada pemerintah karena ya karena mereka memenangkan memenangkan si pitching atau project, atau apa namanya ya memenangkan lapangan tersebut gitulah kurang lebih. Terus kemudian ada royalty, kemudian ada taxes dan profit split. Nanti akan dijelaskan ke belakang apa bedanya royalty, kapan royalty diberikan dan kapan taxes dan profit split diberikan. Itu jadi government take itu ada 4 jenis ini secara umum. Kadang-kadang ada nama yang berbeda-beda atau ada tambahan-tambahan beda di negara-negara lain, cuman secara umum 4 ini yang akan diberikan kepada pemerintah. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi negara lain juga memiliki konsep yang sama. Kemudian kontraktor tech, kalau kontraktor tech itu ya bisa cuma satu doang, ya udah pendapatan untuk kontraktor atau ketiga S. Kemudian total cost ini ada yang disebut abandonment cost, production cost, development cost, dan juga exploration cost gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, fiskal migas kita ada beberapa poin atau nama yang mungkin nanti kalau misalnya kalian masuk ke industri migas akan cukup familiar dengan terminologi-terminologi berikut. Yang pertama ada First Trans Petroleum atau FTP. FTP ini adalah berapa persentase minyak bumi atau gas bumi yang wajib diberikan oleh K3S kepada pemerintah sebelum dikurangi biaya-biaya. Jadi pada saat masih berupa gross production ya, maaf ini bukan gross revenue. Kemudian langsung diberikan ke pemerintah dalam bentuk berapa persen gitu. FTP ini menjadi jaminan kepada pemerintah gitu. Di sini besarannya biasanya 15-25% dari hasil produksi migas. Jaminan kayak gimana sih? Jadi karena ini masih dalam bentuk gross itu kan berarti belum dikurangi biaya ya. Jadi di sini pemerintah mengamankan pendapatan mereka. Karena siapa tahu lapangan migasnya ternyata mengalami kerugian. Kan kalau mengalami kerugian itu berarti dari produksi mereka dikurangi cost, nanti jadinya zero atau malah kurang dari zero. Kalau pemerintah mendapatkan pendapatan atau sharingnya itu setelah dikurangi biaya-biaya, maka pemerintah pada saat lapangan itu rugi, pemerintah juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, dengan adanya FTP ini, di situ memberikan jaminan kepada pemerintah. Jadi, pada saat sudah ada produksi, pemerintah dibagi dulu 15-25%. Nanti baru kontraktor menghitung kos biaya-biaya mereka. Gitu. Nanti kalau misal pun rugi, ya udah at least pemerintah sudah mendapatkan bagian mereka, walaupun kecil, masih 15-25%. Gitu. Kemudian ada DMO atau Domestic Market Obligation. Ini adalah kewajiban K3S untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Ini kenapa? Karena ya di sini memaksa K3S untuk supaya mereka tidak mengekspor semua produksi hasil produksinya mereka gitu. Karena siapa tahu di harga pasar global itu lebih menarik karena harganya lebih tinggi. Jadi K3S bisa mengekspor semua produksinya. Nah, itu tidak diperbolehkan karena ada DMO ini. Jadi biasanya at least 25% dari total produksi itu harus diberikan ke pasar domestik. Nah, untuk pasar domestiknya ini juga masih dibagi lagi untuk regulasinya. Ada yang hanya berupa quantity yang diregulasi, jadi pokoknya 25% diberikan ke pasar domestik. Harganya gimana? Harga mengikuti harga pasar. Itu bisa saja. Atau bisa juga 25% harus diberikan ke pasar domestik dengan harga sekian. Jadi ada pemerintah bisa juga mengatur hanya quantity
tapi pemerintah juga kadang-kadang mereka juga mengatur secara harganya. Jadi harganya harus lebih murah gitu, harus lebih rendah. Kemudian IC atau investment credit, ini insentif pengembalian modal dari pemerintah ke K3S untuk mengembangkan lapangan migas. Ini persentasenya sekitar 17-55% dari total investasi yang dikeluarkan. Ini beda dengan cost recovery. Kemudian ada ETS, ETS itu equity to be split, di sini yang disebut dengan government take dan contractor take. Di sini biasanya nanti akan ada persetujuan atau agreement pemerintah dapat berapa bagian dan K3S atau kontraktor akan dapat berapa bagian dari migas yang mereka produksi. Kemudian pajak, ya pasti semua badan usaha di Indonesia dan di berbagai negara pasti akan mendapatkan atau dikenai oleh pajak. Dan kemudian cost recovery. Untuk cost recovery ini, maaf, cost recovery ini khusus untuk sistem fiskal yang menggunakan net split. Itu nanti di belakang akan jelaskan lagi net split itu seperti apa. Secara umum cost recovery itu definisinya adalah biaya yang dikembalikan pemerintah kepada K3S untuk memproduksi migas. Bukan hanya produksi sebetulnya, tapi biaya eksplorasi pun juga akan dikembalikan. Tapi ada salah satu syarat khusus utama adalah kalau lapangan tersebut dia berhasil menghasilkan minyak dan gas bumi yang bisa dikomersialkan. Jadi kalau misalnya K3S mereka eksplorasi dan kemudian minyaknya itu tidak bisa dieksplorasi, tidak bisa dieksploitasi karena tidak komersial, misalnya karena harga minyak lagi turun atau minyaknya terlalu ada di dalam sih atau teknologinya belum ada, yaitu pemerintah tidak akan mengembalikan modal yang dikeluarkan oleh K3S tersebut. Tapi kalau K3S berhasil mengembangkan lapangan tersebut, maka modalnya akan dikembalikan. Nah, untuk di kemudian kalian pemilik sawah nih, tanah dari sawah itu milik kalian. Kemudian ada orang datang, mereka ingin menggarap sawah tersebut. Kalian cuman kalian hanya minta tapi 50% pendapatan kalian itu berikan ke kita sebagai biaya sewa gitu. Udah. Jadi itu adalah royalti. Jadi sesederhana itu. Jadi tidak ada kontrol sama sekali. Jadi kalian sebagai pemilik lahan, pemilik sawah, kalian sama sekali tidak melihat apa yang ditanam oleh orang itu, seberapa besar, ada masalah atau tidak, keuntungannya gimana. Kalian sama sekali nggak peduli, yang kalian lihat adalah pendapatan kalian. T50 gitu. Dan kepemilikan hidrokarbonnya, sorry ini internetnya agak unstable, mungkin saya agak stop video aja dulu. Okay. Untuk kepemilikan hidrokarbon atau petroleumnya itu jadi pendapatan kotor yang ya dihasilkan oleh kontraktor dikurangi royalti yang diberikan kepada pemerintah. Sisanya itu milik kontraktor semuanya. Ini diagramnya yang sebelah kanan, jadi dari gross revenue itu kemudian langsung dikurangi royalti 50% biasanya, kemudian baru dikurangi cost, jadi cost untuk eksplorasi dan lain-lain itu baru dikurangin. Kemudian dari gross revenue dikurangi royalti, kurangi cost, itu hasilnya itu income tax, jadi masuk ke pemerintah juga income tax-nya berapa, kemudian itu baru menjadi contractor take. Sedangkan government take itu berarti royalti ditambah income tax. Itu pendapatan pemerintah, yang warna merah ini pendapatan pemerintah, warna hijau ini pendapatan kontraktor. Kemudian kita berubah menjadi PSC net split. PSC net split itu di sini kontrol pemerintah sangat kuat, terutama terkait dengan biaya operasional. Kenapa? Karena tadi ada yang disebut cost recovery.
cost recovery itu kan berarti pemerintah akan mengganti rugi, mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor. Nah, makanya pemerintah itu memiliki kontrol yang sangat kuat. Jadi kontraktor itu biasanya setiap tahun mereka akan memberikan rancangan biaya dan rancangan rencana kerja mereka dalam setahun itu dengan biayanya berapa. Di situ pemerintah bisa intervensi seperti ini sepertinya tidak diperlukan, ini jangan gitu. Jadi pemerintah sangat memiliki kontrol yang kuat terhadap PSN split ini gitu. Kepemilikan terhadap lapangannya ini masih dikontrol penuh oleh pemerintah, jadi lahan yang milik pemerintah. Sedangkan kepemilikan hidrokarbon ini investasinya dan profit dan plus profit migasnya. Ini maksudnya kepemilikan hidrokarbon untuk si kontraktor. Splitnya seberapa besar? Biasanya pemerintah untuk minyak bumi pemerintah dapat 85%, K3S 19%. Dan untuk gas bumi itu pemerintah dapat 70% dan K3S dapat 30%. Untuk di sebelah kanan ini adalah diagramnya, jadi dari gross revenue. Kemudian dikurangi FTP dulu, kayak yang tadi saya bilang FTP itu di awal dikeluarkan. Jadi ini diberikan ke pemerintah. Kemudian baru dari K3S mendapatkan perhitungan dari cost recovery-nya. Karena di sini ada cost deduction, baru perhitungan cost-nya dia berapa dan pemerintah akan mengembalikan. Kemudian dari cost recovery itu baru akan dibagi ke kontraktor share dan government share. Untuk besarannya ini sesuai yang tadi 85-15 dan 70-30. Jadi di sini kontraktor bisa dapat 15%, 85% atau kontraktor dapat 30 dan government dapat 70 gitu. Kemudian maaf nih harusnya ada tanda panah juga. Jadi baru kemudian setelah kontraktor share ini 15 atau 30% itu baru akhirnya dikurangi ke income tax. Di sini kurang income tax dan itu yang terakhir itu baru kontraktor take. Kemudian berarti di sini kalau berdasarkan PSN split pemerintah itu mendapatkan ada tiga unsur utama yaitu dari FTP dapat, dari government share dapat, dari income tax juga dapat. Itulah yang disebut government take di PSN split. Nah, selanjutnya tahun 2017 kemarin diperkenalkan PSC Growth Split. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat untuk di net split, kenapa disebut net split? Karena share itu atau pembagian tadi baru dihitung setelah perhitungan cost. Makanya disebut net gitu, karena sudah bersih. Nah, untuk growth split itu maaf nih kayaknya bagannya saya masukinnya salah. Jadi government ini enggak ada FTP. Jadi untuk di growth split itu enggak ada FTP. Tapi government share dan kontraktor share ini adanya di atas. Dan juga enggak ada cost recovery di sini. Jadi nanti setelah gross revenue, kemudian ada government share dan kontraktor share, jadi ini di atas. Jadi kurang lebih untuk yang gross split itu konsepnya mirip royalty ini, mirip sekali dengan royalty. Jadi di sini nanti ada kontraktor share, di sini royaltinya ini adalah yang disebut government share. Kemudian ada cost deduction, kemudian income tax. Nah, kemudian itulah yang disebut government take dan kontraktor take gitu. Sama persis, cuman bedanya kalau gross split ini, splitnya yang disebut split itu adalah pembagiannya. Nah, itu pembagiannya tuh bisa beda-beda. Kalau royalty tadi kan 50-50 ya. Ini semuanya flat 50-50. Mau lapangannya deep water, mau lapangannya shallow, mau marginal, mau yang kecil, mau yang large scale, sebesar yang lapangan duri, semuanya 50-50. Tapi kalau misalnya growth split ini dibedakan gitu. Jadi dibedakannya itu nih, di sini ada yang warna oranye. Itu jadi ada disebut kontraktor split. Itu adalah penjumlahan dari base split ditambah komponen variabel ditambah komponen progresif. Base split-nya itu ini yang tadi, 57% buat pemerintah, 43% buat K3S di minyak bumi, 52% pemerintah, dan 48% K3S untuk gas bumi. Itu base split-nya. Nah, tapi ditambah komponen variabel. Komponen variabelnya itu apa aja, itu berbeda-beda tergantung tergantung lapangannya gimana. Kalau status lapangannya beda, lokasi lapangannya gimana, misalnya di onshore atau offshore, kemudian tahapan produksinya seperti apa, itu mereka bisa dapat tambahan split.
Jadi misalnya yang lebih sulit lokasinya, lokasinya misalnya benar-benar di pedalaman atau masih rural sekali, remote area, itu K3S berhak mendapatkan speed yang lebih besar. Misalnya minyak bumi, lokasi dan lapangannya sangat sulit untuk dijangkau, itu dari 43% ini mungkin bisa naikkan jadi 45%. Gitu. Kemudian kedalaman dan kondisi reservoir, misalnya kedalamannya nih untuk yang deep water pasti akan K3S mendapatkan speed yang lebih besar, karena kan resikonya dan investasi yang mereka keluarkan juga lebih besar, itu nanti mereka mendapatkan split yang lebih besar dan split pemerintah akan berkurang. Kemudian ketersediaan infrastruktur dan jumlah TKDN. TKDN itu komponen, tingkat komponen dalam negeri. Kalau misalnya mereka komponen dalam negerinya tinggi, pasti akan mendapatkan split yang lebih besar. Gitu. Kemudian kondisi H2S dan CO2, ini terutama untuk gas bumi. Kalau H2S dan CO2-nya tinggi, jadi mereka membutuhkan teknologi yang lebih advance lagi, K3S bisa diberikan split yang lebih tinggi. Kemudian berat jenis minyak bumi lebih besar juga itu akan mempengaruhi split. Semakin besar splitnya, maka K3S atau kontraktor akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu. Itu komponen variabel. Nah, kemudian ada lagi komponen progresif nih. Komponen progresif ini terdiri dari dua. Yang pertama harga minyak dan juga kumulatif produksi. Ini disebut progresif karena ini tidak serta-merta langsung dihitung. Jadi di sini ada if clause-nya. Kalau misalnya harga minyak bumi, let's say misalnya harga minyak bumi di pasar global lebih dari 100 US dollar, which is tinggi, itu split pemerintah bisa ditambah. Gitu. Jadi pemerintah akan minta, kita minta tambahan split kalau misalnya harga minyak bumi sekian. Gitu. Karena kalian mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena harga minyak bumi sedang tinggi. Gitu. Pemerintah akan meminta split yang lebih besar. Dan juga kumulatif produksi. Kalau misalnya produksi mereka bisa melampaui sekian, maka splitnya juga akan diatur gitu. Kurang lebih itu sistem fiskal migas untuk gross split. Nah, ini sebenarnya cukup menarik, cuman untuk beberapa lapangan itu malah bisa menghasilkan yang tadinya untung jadi rugi gitu. Makanya itu sempat dihebohkan banyak K3S di tahun 2017 sampai sebelum diubah di mix itu sampai di 2019. Kenapa? Karena ini perhitungan dari ESDM. Jadi even gross split itu dalam tahun yang sama itu diubah dua kali karena perhitungan yang pertama ternyata menyebabkan kerugian yang sangat signifikan untuk K3S. Jadi ini bukan saya yang hitung, tapi dari ESDM sendiri. Yang warna coklat ini perhitungan kalau menggunakan cost recovery. Jadi ini NPV-nya. Jadi ada 12 lapangan yang keekonomiannya dihitung kembali untuk ya uji coba sistem fiskal migasnya. Jadi yang warna coklat ini kalau misalnya menggunakan sistem fiskal migas cost recovery, maka keuntungannya akan sekian. Jadi yang warna coklat ini untuk di 12 lapangan yang berbeda. Berbeda dengan kondisi yang sangat berbeda gitu. Makanya ada yang kecil banget, ada yang besar banget. Nah, kemudian old gross split ini sebenarnya nggak old-old banget karena dua-duanya both old and new nih sama-sama diterbitkan tahun 2017. Bedanya hanya pembagian splitnya aja. Jadi, pertama pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 8 tahun 2017. Ini setelah dihitung, ternyata banyak lapangan yang mendapatkan kerugian. Jadi, kalau kalian bisa lihat, contohnya nih lapangan 2, lapangan 3, lapangan 5, 7, ya 6, 7, dan ya most of the field actually itu mengalami kerugian. Dan kayak lapangan nomor 2 nih, tadinya mereka keuntungan NPV-nya sekian, setelah menggunakan sistem fiskal migas yang baru, keuntungannya jadi sekian, itu kan turun sekali. Dan bahkan di lapangan 3, 7, dan 11, itu bukan hanya turun keuntungannya, tapi justru mengalami kerugian yang sangat signifikan. Gitu. Makanya banyak yang protes gitu. Akhirnya diubahlah ke new gross split. Bedanya tuh cuma di sini. Jadi di peraturan tuh sebenarnya untuk yang komponen variabel yang di bawah itu sudah ada ketentuannya. Jadi misalnya H2S atau CO2-nya sekian, penambahan splitnya akan berapa persen gitu. Nah, itu di adjust lagi di new gross split. Jadi secara konsep masih sama persis, hanya besar splitnya yang diubah. Nah, itu berdasarkan perhitungan ESDM yang baru. Katanya gross split yang terakhir itu memberikan keuntungan yang jauh lebih besar.
Jadi seperti nomor satu ini, akhirnya dari kolom menggunakan cost recovery itu yang warna coklat, kemudian yang warna biru itu kolom menggunakan gross profit yang baru gitu. Dan dari perhitungannya sih itu menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Ini perhitungan NPV, kemudian selanjutnya ini perhitungan IRR. Ini rata-rata juga dengan gross profit yang baru itu memberikan keuntungan yang lebih besar. Tapi sebenarnya itu juga banyak, masih banyak pertentangan, karena terutama untuk lapangan-lapangan yang perlu eksplorasi lebih lanjut, itu even gross profit yang baru itu masih belum cukup menguntungkan bagi kontraktor. Makanya akhirnya tahun 2019, pemerintah memperbolehkan untuk kontraktor itu memilih sendiri apakah mereka ingin menggunakan cost recovery atau PSNS split, atau mereka mau menggunakan gross profit. Gitu. Akhirnya diperbolehkan. Nah, sekian untuk materi saya di G-Sector kali ini. Kemudian nih, saya mau sedikit promosi untuk acara PYC yang tahun ini. Ini acara, salah satu acara terbesar kita, yaitu PYC International Energy Conference. Di sini yang ingin saya tunjukkan, kita pre-event, untuk eventnya sendiri itu nanti akan dilangsungkan 6 Oktober 2021 di Jakarta. Bentuknya nanti hybrid, jadi bisa datang langsung atau bisa juga online, semuanya free. Dan kemudian untuk pre-event, kita terutama ada banyak pre-event. Yang pertama ada paper competition, kemudian infographics competition, essay competition, dan juga photo competition. Ini nggak ada yang berbayar semua, semuanya free. Jadi kalian kalau misalnya mau submit, sangat diperbolehkan. Siapa tahu nanti bisa memenangkan hadiahnya nih, karena dia lumayan besar juga untuk paper competition sendiri. Itu total hadiahnya tuh ada 18 juta untuk 10 paper terbaik. Dan nanti pemenang papernya masuk ke jurnal kita juga. Kemudian infografis, esai, dan foto. Kalau misalnya kalian suka foto-foto, itu kalian bisa submit juga, atau menulis esai, atau buat infografis, itu nanti ada pemenangnya juga. Kemudian kita ada PYC Energy Award. Ini biasanya untuk sustainable entrepreneur yang berada di bidang energi, kita akan berikan award ke sustainable entrepreneur itu. Ada dua sustainable entrepreneur yang akan kita pilih, dan masing-masing akan mendapatkan 50 juta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, okay, what a presentation from Mrs. Masita Yusindi, and thank you for the presentation. And now we're going to the next session with Q&A session. To all participants, if you have any question, please click raise hand feature, and I will give you permission to turn on your audio and video, and then to tell your questions. Or you can write your question on the chat box, and I will read the question for you. So, any question, guys? And if you write your question on the chat box, don't forget to write it down with the format, which is name_question. Is there any question? And you guys can freely to ask your question in both English or Bahasa.
Afgan izin bertanya. Okay, so there's already one question on the chat box, but it's from Rizky. Let me read it. Terima kasih sebelumnya atas pematerian yang sangat menarik. Saya ingin bertanya, jadi misal ada tender untuk sebuah wilayah kerja, berarti pemilihan sistem fiskal oleh perusahaan, apakah gross split atau net split menjadi poin yang ditawarkan dalam proposal? Atau pemilihan sistem fiskal dilakukan setelah penunjukan confirm kepada suatu K3S? Ini langsung saya jawab atau menunggu dulu? Langsung dijawab aja. Ya, jadi untuk sistem fiskal migas ini sebenarnya dia suatu hal yang sangat penting bagi K3S untuk menentukan menentukan apakah mereka mau join atau mau menggarap suatu lapangan tersebut. Jadi itu memang wajib ditampilkan atau diberikan oleh di proposal gitu. Jadi bukan pada saat confirm gitu. Jadi biasanya mereka sudah diinform untuk sistem fiskal migas yang diterapkan oleh suatu negara gitu. Oke, untuk Rizky apakah terjawab? Oke. Next buat Teh Pinky, silakan pertanyaannya. Oke, makasih Afgan sebelumnya atas kesempatannya. Terima kasih juga ke Mas Ita Ayu atas pemaparan yang sangat menarik ini mengenai Petroleum Economics and Management. Jadi saya ingin bertanya mengenai competitiveness. Nah, kalau misalnya yang dari segi konsumennya sendiri kan mungkin sudah beberapa dijelaskan ya oleh Kak Mas Ita. Nah, sedangkan untuk competitiveness dari segi investornya itu seperti apa ya, Kak? Apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sisi kompetitif ini gitu. Bagaimana cara meningkatkannya selain dari peningkatan atau improvement dari segi sistem fiskalnya sendiri gitu, Pak. Paling itu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke. Berarti konfirmasi dulu, ini berarti competitiveness untuk, jadi supaya kontraktor atau K3S tertarik untuk investasi di Indonesia ya? Maksudnya seperti itu. Iya, betul, Kak. Kalau yang pertama itu yang jelas pasti tadi keekonomian ya. Jadi bagaimana pemerintah bisa menarik investor supaya mau menggarap di suatu negara itu dari tingkat keekonomian. Kayak tingkat keekonomiannya itu dilihat dari sistem fiskalnya tadi. Jadi seberapa besar pemerintah bisa memberikan insentif, apakah cost recovery termasuk salah satu komponen yang diberikan untuk menarik investasi. Gitu. Nanti kita akan kembalikan kalau modalnya ke kalian. Yaitu itu kan bagian dari part of ekonomi. Hal lain yang penting bagi suatu kontraktor mau berinvestasi di suatu negara adalah kondusif political kondusifnya di situ. Jadi kalau misalnya suatu negara itu secara politik, secara government mereka lebih kondusif dan kemudian transparansi ya, dan kemudahan dalam administrasi negara itu juga menjadi bagian yang cukup penting gitu sih. Rata-rata biasanya seperti itu. Tapi yang paling utama sebenarnya masih tingkat keekonomian, karena kalau yang lainnya biasanya kalau di migas itu masih kemungkinan masih bisa dinegosiasi sih kalau di situ. Oh, sama satu lagi. Maaf ya ada yang lewat. Tadi satu lagi, jadi rata-rata investor mereka akan lebih tertarik kalau misalnya suatu negara itu mereka tidak terlalu sering mengubah peraturannya mereka gitu. Jadi kalau suatu negara mereka terlalu sering mengubah peraturan, bahkan satu tahun peraturan itu bisa berubah sampai dua kali, itu rata-rata bisa menjadi satu sinyal yang negatif bagi investor gitu. Karena dianggap berarti mereka bisa dipegang apa enggak sih nih kontrak agreement-nya ke pemerintah ini, itu juga bisa jadi sinyal yang baik, bisa jadi sinyal yang buruk buat investor. Oke, Kak, makasih banyak atas jawabannya.
Next question ada dari chatbox juga dari Evan. Terima kasih Kak Mas Cita atas presentasinya yang sangat komprehensif. Pertanyaan saya adalah berapa kali kalkulasi keekonomian proyek migas dilakukan mulai dari tahap awal sebelum eksplorasi hingga mendekati decommissioning? Oke, kalau berapa kalinya itu bisa sering sekali ya, kadang-kadang tergantung kondisinya juga. Yang pasti, yang pertama pada saat initiating a stage itu dilakukannya juga bisa berapa kali dan bisa kepada institusi yang berbeda-beda juga. Kalau kalian tahu kan ada banyak konsultan kayak misalnya McKinsey, ada BCG, itu mereka bisa meng-hire beberapa konsultan atau mereka juga ada internal yang mungkin menghitung sendiri. Kalau untuk proyek yang besar, mereka bisa meng-hire beberapa konsultan yang berbeda untuk melakukan perhitungan. Dan kemudian pada saat planning, pasti akan mereka menghitung lagi karena kemungkinan berbeda. Sebagai contoh, lapangan Masela itu kan udah ada agreement, ada, dan itu kontraktornya kan kebetulan Inpex dan Shell sekarang sudah hengkang sih. Cuman yang dulu Inpex dan Shell udah ada agreement, sudah mereka sudah mau mengembangkan, tapi kemudian dari pemerintah kita meminta perubahan di mana ada apa namanya LNG-nya itu yang tadinya mau di laut terus kemudian diminta untuk di darat, itu mereka kan harus melakukan perhitungan lagi. Jadi setiap ada perubahan pasti mereka akan melakukan perhitungan lagi. Jadi itu bisa jadi suatu hal yang reguler atau misalnya tiba-tiba harga minyak drop, mereka akan melakukan perhitungan lagi gitu. Itu pasti akan selalu dihitung secara reguler dan malah menjadi salah satu bagian dari monitoring dan evaluation juga. Gitu. Oke, thank you Kak Mas Sita. Next nih ada pertanyaan lagi di chatbox dari Jihan. Terima kasih Kak Ayu atas presentasinya yang sangat menarik. Izin bertanya, maaf bila agak out of topic. Saya pernah membaca bahwa perusahaan migas saat proses produksi pasti dalam periode yang sangat panjang. Sedangkan saat produksi mungkin mesin-mesin yang menunjang itu selalu bekerja dan mengeluarkan kos juga. Oleh sebab itu, terkadang perusahaan migas membuat delay production buat produksinya untuk mengurangi kos. Menurut Kak Ayu, bagaimana dalam hal tersebut? Terima kasih banyak Kak sebelumnya. Bisa tolong diulangi, nggak agak kecil suaranya. Oke, okay, sorry. Izin bertanya, maaf bila agak out of topic. Saya pernah membaca bahwa perusahaan migas saat proses produksi pasti itu melalui periode yang sangat panjang. Sedangkan saat produksi mesin-mesin yang menunjang itu selalu bekerja dan mengeluarkan kos. Oleh sebab itu terkadang perusahaan migas membuat delay production untuk mengurangi kos. Menurut Kak Ayu, bagaimana dalam hal tersebut? Terima kasih, Kak. Sebenarnya itu salah satu cara untuk mengurangi kos itu nggak masalah sih. Jadi untuk lapangan migas mereka memiliki kondisi yang berbeda-beda ya. Tadi siapa yang bertanya, maaf? Dari Jihan. Bisa dijelaskan dulu nggak delay production-nya ini seperti apa? Halo Kak Ayu. Masuk suaranya. Iya, cuman kecil ya. Ini enggak, saya nggak tahu sih speaker saya atau. Ya, izin menjelaskan ya Kak. Jadi saya pernah membaca bahwa ada suatu perusahaan migas gitu, untuk mereka tuh kan produksinya sangat jangka panjang gitu ya, bisa sampai bertahun-tahun. Nah, untuk mengurangi si cost-nya, karena mereka produksi yang sangat panjang, terus mungkin mesin juga berjalan terus gitu. Akhirnya mereka kadang-kadang membuat delay production-nya, jadi kayak di-stop dulu si mesin-mesinnya itu untuk mengurangi kos yang berlanjut itu Kak, seperti itu. Tapi masih Oke. Iya, kayak yang tadi dibilang sih untuk lapangan migas mereka kan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi tadi mungkin yang Jihan lihat itu suatu lapangan migas mereka melakukan delay pada saat harga minyak mereka sedang turun.
jadi harga minyak turun. Karena gini, perusahaan migas itu mereka tahu cost production-nya mereka gitu. Kalau let's say misalnya Indonesia cost production kita emang lapangannya kita lapangan banyak, tapi rata-rata kurang lebih itu cost production kita kalau nggak salah itu 20 US dollar per barrel. Kalau misalnya kayak Arab itu bisa sampai 10 atau less, 10 US dollar per barrel gitu. Negara-negara lain itu bisa lebih tinggi, bisa sampai ada yang 50 US dollar per barrel. Kalau misalnya harga migas tiba-tiba jadi 40 atau 30, itu yang lapangan yang produksinya aja harga 50 US dollar per barrel, pasti mereka akan mengalami kerugian kalau mereka terus-terusan produksi. Tapi mereka produksi 50 US dollar per barrel, tapi jual harus 30. Kan itu nggak make sense. Jadi mereka boleh aja untuk melakukan delay production. Oke, kita stop dulu sampai nanti harga migasnya udah naik lagi gitu. Itu sangat memungkinkan. Tapi itu hanya di lapangan-lapangan yang memang bisa melakukan hal tersebut. Ada juga cukup banyak lapangan yang justru mereka tuh nggak bisa serta-merta mendelay production. Itu ada juga, terutama yang di lapangan-lapangan misalnya di Siberia gitu, di Rusia, yang memang lokasinya di wilayah yang dingin. Itu mereka tidak bisa serta-merta langsung mengurangi produksi, production itu mereka nggak bisa gitu. Jadi itu ada juga yang seperti itu. Itu yang jadi case. Kalau yang tadi delay production oke, kalau mereka memang bisa stop habis itu on lagi, on off, itu berarti lapangan yang mudah, cukup mudah lah. Nah, kalau yang tadi lapangan di Rusia dan beberapa di US, kalau misalnya kalian tahu dan seharusnya kalian sudah terinform juga, kalau tahun lalu kita sempat harga migas di bawah 0. Itu untuk minyak bumi yang di WTI crude price di US. Kenapa bisa sampai 0? Karena storage-nya penuh. Terus kan kita juga bisa mikir kan, kalau storage penuh ya kenapa nggak stop aja production-nya, ya nggak sih? Tapi ternyata banyak lapangan migas itu yang nggak bisa stop production. Mereka harus terus-menerus memproduksi. Sedangkan mereka nggak tahu lagi mau naruh migas ini di mana. Makanya akhirnya mereka bukan lagi menjual, tapi memberikan minyak itu. Dan orang yang mengambil minyak itu akan mereka berikan uang sejumlah sekian. Karena mereka melakukan perhitungan ekonomi, kalau mereka menutup lapangan ini karena sulitnya habis, kerugian mereka akan jauh lebih besar daripada mereka membayar orang untuk mengambil migasnya mereka. Gitu. Jadi pasti lapangan akan memiliki manajemen yang berbeda-beda untuk meminimalkan resiko. Gitu. Termasuk tadi delay. Oke, untuk Dian, apa udah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak, Kak Ayu. Oke, okay, thank you Kak Ayu buat jawabannya. Ini ada next pertanyaan dari Rizky lagi. Pertanyaannya lanjut, melanjutkan pertanyaan dari Elsa mengenai competitiveness. Apakah daya BUMN Pertamina yang saya dengar beberapa tahun terakhir lebih dianak emaskan oleh pemerintah menjadi sebuah halangan untuk perusahaan multinasional lain mengikuti tender? Sebenarnya kalau di negara lain, apa ada semacam BUMN Pertamina? Mungkin itu dulu. Ya, itu bisa jadi sinyal negatif juga sebetulnya bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia gitu. Apalagi kalau misalnya dianakemaskannya dalam masa tender, ya tuh bisa jadi sinyal yang nggak terlalu bagus kalau misalnya BUMN terlalu dianakemaskan. Dan apakah ada BUMN seperti Pertamina lain? Itu banyak sekali. Salah satu contohnya yang paling besar Aramco, ya sebenarnya agak beda ya. Aramco tuh punya kerajaan Arab Saudi, sedangkan kalau Pertamina BUMN. Tapi ya intinya Aramco itu mereka milik negara dan mereka mendominasi produksi di Arab Saudi. Itu Aramco sesuatu contoh Pertamina. Kemudian contoh lagi yang milik Venezuela, saya agak lupa namanya, PGVSA kalau nggak salah, itu mirip sekali dengan Pertamina, tapi sebisa mungkin sih kita nggak mencontoh PGVSA sih. Kalau nggak salah PGVSA, saya suka agak kebalik. Itu di Venezuela, jadi Venezuela itu mereka memiliki cadangan yang sangat-sangat besar, dan mereka melakukan nasionalisasi, saya agak lupa tahun berapa, tapi sudah agak lama. Dan karena cadangan minyak mereka sangat besar, mereka sangat menganakemaskan PGVSA dan juga
pemasukan migas mereka gitu, minyak mereka. Jadi mereka sangat bergantung, perekonomian sangat bergantung terhadap minyak bumi. Dan karena dianakmaskan, makanya nggak terlalu banyak atau sangat sedikit malah perusahaan-perusahaan asing, multinational company lain yang bisa berinvestasi di Venezuela gitu tanpa lewat PDVSA. Dan itu akhirnya menjadi senjata makan tuan pada saat ternyata di dalamnya sendiri banyak korup dan orang-orangnya sendiri banyak yang kurang kompeten di bidangnya gitu. Jadi dan pada saat harga minyak turun, akhirnya Venezuela sekarang sampai saat ini mereka mengalami krisis yang berkepanjangan gitu. Gitu. Apa cukup menjawab ya? Intinya sih banyak state-owned company yang dari yang migas seperti Pertamina tuh cukup banyak di negara-negara. Cuman bagaimana kita bisa tetap membuat kompetisi itu fair satu sama lain gitu sih sebetulnya. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Rizky. Maaf kalau out of topic. Apakah sebuah perusahaan melalui manajemennya juga mengeluarkan cost untuk memaintain harga sahamnya kalau di share ke publik? Dalam rangka memaintain juga nilai asetnya seperti yang tadi Mbak Masita jelaskan. Terima kasih. Sorry, suaranya kecil lagi. Gimana? Oh iya, sorry. Apakah sebuah perusahaan melalui manajemennya juga mengeluarkan cost untuk memaintain harga sahamnya kalau di share ke publik? Dalam rangka memaintain juga nilai asetnya seperti yang tadi Mbak Masita jelaskan. Kalau maintain harga saham, menurut saya untuk manajemen perusahaan enggak ya. Cuman ini bukan saya enggak terlalu tahu banyak ya kalau misalnya soal saham. Cuman yang setahu saya kalau saham itu kan based on publik, mereka membelinya beli banyak atau beli dikit, harga sahamnya kan mereka yang berpartisipasi dari si crowd, dari masyarakat berpartisipasi. Mungkin bisa juga kalau dari manajemen, kalau mereka misalnya yang membeli sendiri sahamnya banyak, itu mungkin juga. Cuman ya itu tergantung dari manajemennya sih. Cuman setahu saya mereka tidak terlalu berperan banyak. Kalau misalnya untuk TBK, mereka tidak terlalu berperan banyak di situ. Cuman ya correct me if I'm wrong, karena itu bukan saya nggak terlalu banyak bermain di situ juga sih. Oke, thank you Kak Masita buat jawabannya. Dan ini ada last question dari Rido. Terima kasih Kak Ayu atas presentasinya. Izin bertanya, Indonesia sendiri sudah melakukan perubahan sistem fiskal sampai 4 kali. Faktor apa saja Kak yang membuat sistem fiskal ini terus mengalami perubahan? Oke, terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang cukup penting juga sebenarnya. Jadi masing-masing sistem fiskal migas itu mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, pada saat royalti, kenapa pemerintah ingin mengubah menjadi PSC net split? Itu karena pemerintah ingin meningkatkan partisipasi di lapangan migas. Gitu. Pemerintah tidak ingin hanya menerima pemasukan tanpa mengetahui bagaimana sih proses di dalam industri migas itu seperti apa. Gitu. Pemerintah kan pada saat dulu dari mulai kemerdekaan, kemudian mulai stabil political kita, kemudian migas itu menjadi salah satu. Pada saat awal kita merdeka, migas itu menjadi salah satu komoditas yang penting untuk membantu perekonomian Indonesia. Karena pada saat itu kita belum banyak bisa memproduksi, kita belum banyak industri manufaktur, kita belum banyaklah bisa memberikan penghasilan. Jadinya migas itu menjadi salah satu komoditas yang sangat penting. Nah, di situ pemerintah ingin mengambil peran yang jauh lebih besar lagi gitu. Nah, akhirnya di satu sisi pemerintah juga ingin belajar migas itu seperti apa. Makanya di situ area ada PSC net split, karena di situ pelan-pelan ada transisi. Pemerintah mulai masuk ke dalam industri migas, mereka mulai bisa melihat komponen-komponen cost-nya tuh migas seperti apa saja, dan pemerintah akhirnya bisa melakukan negosiasi dengan K3S lebih pintar lagi ke depannya, semakin lama semakin paham lah sektor migas itu seperti apa gitu, secara
sifatnya dan kemudian teknologinya, karena ada transfer teknologi. Kan di situ awal kan Pertamina, kita awal buat Pertamina tidak langsung memberikan lapangan nih Pertamina kerjain, kan pasti nggak kayak gitu. Jadi pertama joint venture dulu, Pertamina dengan siapa, jadi Pertamina oke, makin lama makin belajar teknologi, ada transfer knowledge, transfer teknologi, di situ disitulah PSCN split berperan besar kepada migas Indonesia gitu. Nah kemudian 2017 kenapa akhirnya diganti growth split? Itu karena pemerintah merasa investasi migas tuh jalannya sangat lambat dan sangat dikontrol gitu. Di situ karena kita produksi kita tuh turun, kita semakin lama semakin turun, sedangkan K3S ini sulit untuk melakukan inovasi-inovasi. Misalnya mereka melakukan research and development di shale gas, shale oil, atau lain-lainnya tuh mereka amat sangat dibatasi karena ya tadi pemerintah itu pemerintah selalu ngecek ya tiap tahun apa aja rencana mereka, ini penting, ini nggak penting, ini perlu, ini nggak perlu. Itu harus mendapatkan persetujuan pemerintah. Makanya K3S itu amat sangat terkekang di situ. Mereka tidak bisa melakukan inovasi gitu. Karena secara budget mereka harus selalu di efisiensi maksimal gitu. Makanya terus ada growth split. Kayak growth split kan tadi, ya udah kalian mau cost-nya berapapun terserah, yang penting pemerintah dapat sekian gitu. Kan kurang lebih kayak gitu ke growth split. Akhirnya, tapi kalian akan nggak akan dapat cost recovery. Gitu. Kalian mau ngeluarkan cost yang besar, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kalau sebelumnya ada cost recovery karena pemerintah memberikan nanti dananya akan dikembalikan pemerintah, jadi pemerintah memaksimalkan cost yang dikeluarkan oleh K3S. Nah, cost, sedangkan kalau growth split itu ya pemerintah bodo amat lah, mau kosnya berapa juga terserah kalian. Yang penting kita dapat bagian yang sesuai kesepakatan di awal. Itu kenapa akhirnya pindah ke growth split dengan harapan itu akan meningkatkan tadi riset development, kemudian misalnya pada mau riset mengenai IOR dan lain-lain. IOR jadi salah satu yang menyebabkan kenapa ada growth split gitu. Karena sebelumnya tuh tiap K3S mau melakukan IOR itu selalu dibatasi sama pemerintah karena dianggap ini buat apa gitu, karena ya karena sebetulnya pemerintah sendiri tidak terlalu banyak yang paham secara teknis sejujurnya migas itu seperti apa. Dan itu salah siapa ya, itu sebenarnya bukan salah siapa-siapa, cuma memang ada gap aja di antara kita, di mana orang yang ngerti teknis tahu teknis ya udah mereka mainnya teknis aja, teknis doang. Orang yang tahu ekonomi ya udah mereka benar-benar fokusnya di ekonomi. Itu kenapa terus akhirnya orang ekonomi pasti akan menganggap IOR itu suatu hal yang menghambur-hamburkan uang gitu. Sedangkan orang teknis menganggap IOR ini penting gitu, tapi mereka nggak ngerti soal ekonominya. Nah, itu kenapa saya di sini merasa orang teknis juga perlu, amat sangat perlu untuk tahu ekonomi, walaupun kalian nggak perlu tahu secara dalam sampai menghitung gimana-gimana, tapi konsep itu perlu sekali gitu untuk mengembangkan sektor migas kita. Jadi biar kita nggak saling menyalahkan, orang teknis menyalahkan ekonomi, ekonomi menyalahkan teknis ketika menghambur-hamburkan uang, orang hukum nggak tahu nanti menyalahkan ekonomi dan teknis dan lain-lain gitu. Jadi kita tuh sebenarnya perlu tahu semuanya itu gitu kalau mau meningkatkan ya sektor migas kita gitu. Nah, terus akhirnya karena growth split ternyata tidak terlalu banyak K3S yang tertarik karena nggak ada cost recovery, tadi dianggapnya juga keuntungannya masih lebih kecil, terutama buat lapangan yang masih perlu eksplorasi lebih lanjut. Dan beberapa kali pemerintah melakukan pitching, langsung nggak ada yang menarik, akhirnya 2019 yaudah dibuka lagi lah si cost recovery atau PSCN split. Jadi terserah nanti, mungkin buat lapangan yang kecil atau yang udah develop, mereka mau menggunakan growth split yang dianggap lebih menguntungkan, ya boleh, sok aja silahkan. Tapi buat lapangan baru yang mereka butuh investasi lebih, yang mereka butuh eksplorasi lebih lanjut, mereka menggunakan net split, karena nanti cost recovery, mereka mendapatkan cost recovery, ya udah silahkan. Jadi akhirnya seperti itu. Gitu. Untuk Rido, apakah terjawab? Oke. Okay. So thank you for all participants for all the questions and thank you to Miss Masita Ayu to for answering all of the questions. And now we will move to the next question, to the next session, which is the quiz session. So for operator, please start your share screen to share our Kahoot code. Thank you.
Okay, and to all participants, please prepare your device to join this quiz session. For your information, there will be a prize that presented by the committee to win this quiz session. So don't miss this quiz session, guys. There's one participant, cute lizard. Okay, maybe there is technical issues with the Kahoot. Okay, sorry for the inconvenience. There has been technical issues. So now, please join again with this new campaign. And yes, probably you now you can use your own name. For Miss Masita, you can join too if you want to. There's already 24 participants on the Kahoot platform. We're still waiting for the other participants to join the game. Thank you.
Start. So for those who haven't joined the Kahoot game, please join the game immediately because we're going to start immediately. They're already 29. Been 30 person in the game, so maybe we can start now. So for the operator, please start the game.
Thank you to everyone that has been joining our quiz session, and congratulations for the winners. And for top three in Kahoot podium, please wait to get an award from our committee. Okay, so before we get into our the closing and photo session, we would like to give a memento to our honorable speaker. So I would like to invite Ms. Masita Yusindi and Mr. Kevin Arya as the president of SPU 4NC to open their camera. Okay. Okay, so for Mr. Kevin, time is yours. Okay, thank you, Afghan. Once again, thank you, Ms. Ayu, for sharing such interesting and insightful knowledge for all of us. I really appreciate it. Pokoknya cukup banyak lah pengetahuan yang fresh tadi juga diberikan sama Kak Ayu, baik itu soal banyak banget dari soal kurva demand supply, oil and gas project life cycle gitu, terus juga sistem fiskal migas dan lainnya gitu. Dan aku yakin juga teman-teman di sini juga sangat berterima kasih kepada Kak Ayu. Dan juga semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Ayu bisa jadi berkah juga untuk Kak Ayu. Okay, so I give this memento on behalf of SPU 4 Student Chapter to Honorable Miss Masita Ayu Sindi. Okay. Okay, thank you. Oke, sama-sama, Kak. Okay, thank you to Ms. Masita and Mr. Kevin. So finally, this activity today have finished. Thank you to our speaker for the information, and also thank you to all audiences for your participation. Hopefully, the knowledge that we have shared today would be useful for all of us. Now, please everyone to turn on your camera and we will take a photo together. Okay, so please everyone to turn on your camera so we can take a picture together. Okay, so we will take a picture. One. I'll be waiting for everyone who wants to open your camera. Okay, is it all? Okay, now we will take the picture. One, two, three. For next slide. One, two, three. Okay. Thank you. Okay, so thank you everyone for joining our event today. I apologize for my mistakes. Thank you for your attention and see you on the next event. And I'm Afghan Lazuardi, hereby resign as your moderator today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu dan semua SPU 4 SC. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayu.
Kayu. Terima kasih, Kayu. Izin live duluan ya. Oke. Jihan, nggak ada eval kan atau gimana? Boleh teh, mungkin eval aja kali ya sekarang. Ini Jihan kikin aja kali ya. Boleh. Tapi udah sih teh, kayaknya ini yang itu semua. Ya, nggak apa-apa.